Saya juga. Oke, tidak sejumlah ya. Oke, baik ya. Apa ya di kafe? Ah, ya baik percaya. Oh, coba asik kon nomun. Hati-hati oh, sama-sama tak beli kamu, Mas. Jadi informasinya awalnya itu nabrak kuping di simpang 4 Sengon, terus dikejar sama tim tadi sampai ke simpang Kahawati Tasim. Di situ sempat nyerempet kendaraan R2, dua kendaraan. Setelah itu langsung dikejar lagi sampai ke Cing, terus dicukir itu nyerempet orang yang di sekitar pasar, baru itu bisa dihentikan oleh warga atas informasi adik. Dan itu memang sempat dimasa atau seperti apa pelakunya? Enggak ya, cuman kendaraannya itu yang apa, mobilnya itu yang di. Dan ada kemungkinan pelaku itu mabuk atau seperti apa nih? Kok sampai seperti itu? Tadi saya panjang-panjang dia ada memang dia ada bau alkohol. Itu nanti untuk lebih jelasnya kita bawa ke rumah sakit, kita minta untuk pemeriksaan medis. Dan untuk korban sampai berapa orang korbannya? Kondisinya juga seperti apa? Satu ke rumah sakit RSUD. Itu sementara luka-luka. Luka ringan? Iya, luka ringan. Proses selanjutnya nanti apa kan yang akan dilakukan? Ya tetap, nanti kita periksa, kita ajak minta keterangan saksi-saksi, kita kumpulkan saksi-saksinya, karena itu kita lanjutkan.